Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, terus melakukan sosialisasi dan upaya mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus penularan COVID-19 jelang liburan Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu, Pemkab melalui Satgas COVID-19 Toraja Utara gencar melakukan vaksinasi kepada masyarakat di sejumlah wilayah, baik dalam kota maupun kepada warga yang berada di daerah terpencil. Bahkan dalam segala kesempatan, Satgas COVID-19 Pemkab Toraja Utara selalu mensosialisasikan tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 6M, yakni memakai masker dengan benar, menjaga kebersihan tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, mencuci tangan dengan sabun, serta menjauhi kerumunan. Hal tersebut dilakukan Pemkab melalui Satgas COVID-19, di mana saat ini Toraja Utara masih dalam pemberlakuan PPKM level 2, sehingga diharapkan kepada semua pihak turut mengambil bagian dalam menerapkan protokol kesehatan untuk menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2022. Pengaturan ketat tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman COVID-19, gelombang ketiga. Seperti yang disampaikan Ketua Harian Satgas COVID-19 Toraja Utara, Dr. Remen Taulabi, bahwa hal yang paling penting dilakukan di tengah masyarakat saat ini adalah menjaga protokol kesehatan. Lebih lanjut, Dr. Remen menjelaskan bahwa yang tak kalah pentingnya adalah vaksinasi, sehingga warga yang belum disuntik vaksin agar segera mengikuti program vaksinasi di sejumlah tempat yang tiap hari diumumkan melalui story medsos Pemda dan juga ke sejumlah grup WhatsApp. Tapi yang paling penting, hal yang harus kita tetap lakukan adalah yang pertama tetap menjaga protokol kesehatan. Gitu. Kemudian yang kedua, vaksinasi. Nah, kita harus semua saling mengingatkan, saling membantu bagaimana supaya kita semua bisa mendapatkan pelayanan vaksinasi dan kita bisa tetap dan harus tetap menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lalui pandemi ini dengan baik. Kalau status Tanah Toraja sekarang, Pak? Toraja Utara? PPKM level 2. Untuk sesuai dengan instruksi Menteri dalam negeri, untuk penentuan zonanya itu kita ambil dari perkelurahan. Per RT. Nah, tetapi dengan sedikitnya kasus begini, mungkin ya kita ada kebanyakan hijau, artinya tidak ada kasus. Nah, kemudian kalau zona kuning itu 1 sampai berapa ya, 2 atau 3 itu. Nah, jadi artinya secara keseluruhan, kalau kita lihat dari RT-RT ini, itu kita dalam status zona hijau. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Agung Jurnal TV mengabarkan.